Claudi, di mana kalau bukan di BTS Behind the Show. Viewers, tentunya hari ini Claudi akan memberikan informasi seputar musik dan juga musisi favorit kalian nih. Informasi pertama ini datang dari Mimi Kade, viewers. Wah, keren banget. Mimi Kade baru aja melangsungkan konser tunggalnya yang bertajuk Semesta. Aduh ya ampun, Claudi lihatnya benar-benar keren banget, cantik banget. Wah, bisa ya viewers ya, udah berumur masih cantik banget. Dan dia undang ya viewers ya, ada Aurel, ada Amora, ada keluarganya, sampai ada Mas Anang nih. Ini benar-benar keluarga suportif. Tapi ya viewers, yang paling trending, paling viral adalah mereka ini duet setelah sekian lama viewers. Comeback nih, duet. Wah, rasanya tuh di hati buat yang emang fans ya, terenyuh banget, keren banget viewers. Aduh, sukses terus ya viewers buat Mimi Kade. Nah, ini juga ada yang masih muda ya viewers ya, ada Agatha Chelsea dan juga Anjis Devaki yang nyanyi di Sarina. Wih, keren banget nih. Buat yang udah nonton pasti setuju kan sama Claudi kalau mereka ini keren banget dan bisa menghibur banget, membawa suasana jadi benar-benar seru, jadi benar-benar enjoy, chill, keren banget. Seperti apa sih keseruannya? Langsung aja disimak informasinya. Ini dia. Viewers, aktor An Bohyun pacaran sama Jisoo Blackpink. Omo. Ya ampun, ini benar-benar trending topic banget ya viewers ya. Yang satu ini benar-benar girl band yang mendunia, dan yang satu aku ganteng banget. Cinta. Ya ampun viewers, kita doain aja ya viewers ya, semoga semuanya lancar. Karena ini udah dikonfirm sama agensi masing-masing kalau mereka ini benar-benar dating. Wah, semoga ini lancar, jangan berantem-berantem, jangan ada isu-isu, dan pokoknya sampai ke pelaminan ya viewers ya. Ya ampun, ini benar-benar vibes-nya tuh happy banget ya. Tapi viewers, gak kerasa waktu Claudi udah habis, dan saatnya Claudi pamit undur diri. Jangan lupa untuk selalu saksikan BTS Behind the Song only on Celebrity TV. Aku Claudi pamit, bye-bye, annyeong.